Semua orang pengen menjadi ahli di bidang yang mereka sukai. Menjadi ahli adalah tujuan akhir dalam sebuah pembelajaran atau dalam tangga karir. Namun terdapat beberapa kutukan yang menghantui para ahli. Einstellung Effect adalah efek ketika seorang ahli terlalu terpaku dengan seluruh hal yang telah mereka percayai dan kuasai. Kalian mereka pada akhirnya menjadi sebuah penjara. Akibatnya, mereka cenderung berhenti untuk mempelajari hal baru. Atau bisa jadi, mereka terbebani oleh gelar ahli yang mereka emban. Akhirnya, mereka tidak menikmati lagi hal yang mereka kuasai itu. Menjadi pemula bukanlah hal yang buruk dan memalukan. Bukankah seorang ahli sejatinya pernah menjadi seorang pemula? Sebagai pemula, kita memiliki kebebasan. Di hadapan kita ada segudang kemungkinan dan ilmu yang menunggu untuk kita pelajari. Sepanjang sejarah manusia, berbagai penemuan sebetulnya adalah hasil dari seseorang yang melihat celah baru dari ilmu yang sudah ada. Mereka mampu melihat horizon probabilitas baru yang mungkin tidak dilihat oleh ahli sebelumnya. Semangat, pola pikir, hingga kebebasan seorang pemula harus tetap hidup dalam semangat belajar kita. Jangan pernah menyombongkan diri hingga lupa bahwa seorang pemula memiliki kebebasan dan kemerdekaan. Yang bisa jadi kedua hal tersebut sudah lama sirna dari diri kita. Selamat belajar.